الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Al-Fadhil Tuan Imam, Tuan-Tuan Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Wa'ala dengan perkenan limpah kurnia Allah. Malam ni kita dapat berjumpa lagi untuk kita menyambung perbincangan kita daripada Adab Hamalatil Quran, adab bagi pembaca dan penghafaz Al-Quran. Dalam kuliah kita yang sebelum ni, kita bincangkan tentang galakkan memulakan bacaan Al-Quran dengan isti'adah. Isti'adah tu ialah dengan a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ataupun kalau dalam hadis, sebenarnya hadis Abu Dawud, Nabi lepas takbir, lepas tu Nabi akan baca doa iftitah. Lepas tu Nabi akan baca a'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi. Jadi itu adalah hadis yang menunjukkan masyru'iyah. Masyru'iyah tu maksudnya baca isti'adzah dalam solat ni sesuatu yang disyarakkan, sesuatu yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang dipegang oleh jumhurul ulama. Maksud jumhur apa? Majoriti ulama sebut yang tu. Daripada empat mazhab yang utama, kita ada empat kan? Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hanbali. Tiga ni kata dimasyru'kan. Maliki saja kata tak. Pelik tak? Pasal apa kata tak? Kerana pandangan yang boleh dikata mu'tamad dalam mazhab Maliki kata makruh. Sebab dia pegang pada hadis al-musi salatahu, hadis riwayat Bukhari Muslim tu, yang apa nama, orang mai solat, lepas tu dia habis solat dia pi belakang, dia nampak Nabi, Nabi suruh dia pi solat balik kan. Dia buat balik solat, dia habis solat, dia jumpa Nabi, Nabi kata ulang balik solat, innaka lam tusalli, kau tak solat pun, kau tak solat. Jadi dia buat kali ketiga, lepas tu dia kali ketiga Nabi suruh ulang, dia surrender. Bila dia surrender, Nabi pun ajak dia solat satu persatu. Dalam solat tu kebanyakan ulama menyatakan itulah inti solat ataupun arkanus solat, rukun solat kat situ. Benda yang dimasyru'kan ada kat situ. Jadi bila tak ada kat situ, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, maka pandangan yang masyhur dalam mazhab Maliki kata tak ada lah solat ni, isti'adzah ni tak ada lah. Kalau ada tentu Nabi sebut. Jadi itu yang berbezanya pandangan. Pasal apa jumhur kata ada? Pasal ada hadis yang kita sebutkan tadi, hadis Abu Dawud yang sahih, yang mana sahabat menggambarkan Nabi akan baca yang tu. Tapi Maliki dia pegang kata tak ada, pasal hadis yang Nabi ajak tu tak sebut benda tu. Jadi itu beza dalil. Kalau tuan-tuan jenis orang yang macam mana nak kata, habak macam mana pun nak tahu boleh buat tak boleh buat je kan, tak ada kisah apalah, duduk sana tunggu keputusan akhir, ustaz kata boleh kita buat, tak kata tak boleh tak payah buat, selesai cerita. Itu ada satu label manusia, dia boleh macam tu. Ataupun ada yang lebih A lagi, dia kata ustaz habak apa pun ku kira mengaji dulu dengan pak ku kata lagu ni, kita pakai hak tu sudah, tu kira lagi A lah, dia tak keluk mengaji lah. Tapi kalau tuan-tuan ada macam kita kata cakna, kita prihatin dengan agama, kita prihatin dengan benda hak kita buat ni, bukan kata mesti garanti nak kena hapai dalil tu. Ustaz-ustaz pun tak ada hapai, bukan semua je lah hapai. Tapi at least kita tahu hak perbuatan kita ni
Ada dalilnya begitu. Depa nu tak buat pasal apa? Tentu ada ke dalil depa ke tak ada dalil. Rupanya depa pun ada dalil. Jadi beza cara penilaian dan cara faham dan cara menggabungkan antara dalil akan menyebabkan tu kita kata di sini jumhur. Jumhur bukan ijma' tau. Ijma' maknanya tak ada siapa khilaf, tak ada siapa yang perselisihkan. Hak ni jumhur maknanya majoriti. Still ada minoriti yang tak kata lagu ni. Ha, ini perbahasan ilmu. Kalau tuan-tuan nak ilmu, kita bincang. Tentu kita akan cari. Bila agama nak kata nak ilmu, tentu kita akan tanya, ada dalil kah? Quran kah? Hadis kah? At least ada begitu kan? Ataupun kot tak hafal ke hadis tu, ada tak ulama mana-mana sebut? Kita pun sandak lah kot tu. Boleh tahu tu kan? Tapi kalau sampai dalil apa pun jangan sebut, siapa tak nak mengaji apa lah. Budak-budak hak kecil yang tak boleh nak apa lagi, boleh lah kot, hak buah mula. Ini semua kita pakai senja belakang dah kan? Takkan sampai tak tahu agama langsung. Jadi kerana itu tuan-tuan, kalau kita bincang, kalau tuan-tuan tengok di media orang perbahasan tentang perlu dalil ke tak perlu dalil, mengaji lagu tu lah. Kita akan bentangkanlah dalil pasal agama ni ialah agama yang berdalil, bukan ikut sok, bukan ikut hawa nafsu kita saja. Kalau kita pihak apa nama rumah ibadat yang lain, depa tak ada dalil apa. Depa akan ada Holy Spirit duk habaq lagu tu jelah. Kan siapa yang pernah kawan dengan kawan-kawan yang beragama Kristian ke apa, tanya daripada dalil. Dah Holy Spirit habaq lagu tu. Pakai yang tu lah. Walaupun tak sama dengan kitab depa. Itu beza kita. Nah. Baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, para ulama, jumhurul ulama, sekalian yang mana yang dalam kitab kita ni, siapa-siapa yang ada kitab, dia jadi ada minggu ada kitab, ada minggu tak ada kitab. Al-Imam Nawawi kata sesungguhnya bacaan isti'adzah adalah sunat, bukan wajib. An-Nawawi sebut ni berdasarkan kepada pandangan di dalam mazhab Asy-Syafi'i dan mazhab yang sama dengannya. Pasal apa? Ada mazhab lain, ada pandangan lain yang kata wajib. Tu dia. Yang kata wajib ada, yang kata sunat pun ada, yang kata makruh. Maliki tadi. Jadi kalau kita nak perincikan tuan-tuan, membaca isti'adzah sebelum memulakan Al-Fatihah, sebelum memulakan membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sampai habis ayat tu, dia baca a'udzubillah ni, hukumnya mustahabbah, sunat di sisi ulama mazhab Asy-Syafi'i. Yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i dia sunat, dan salah satu riwayat yang sahih daripada mazhab Hambali juga kata sunat baca pada awal rakaat. Dan mazhab Maliki kata tidak disunatkan. Kalau sembahyang sunat ni, rawatib ni, tak sunat baca. Dan kalau kita baca dalam solat fardu, jadi makruh. Itu mazhab Maliki, dia lain sikit. Sama juga macam tuan-tuan baru ni solat raya kan. Solat raya antara takbir, kan lepas takbiratul ihram, kita ada 7 kali takbir kan. 7 kali takbir tu, takbir tu sepakat ulama kata sunat. Kalau imam tak buat, tak payah subhanallah apalah, orang terus je angkat tangan ke atas takbir mulut tak ada angkat tangan, yang tu ada khilaf di kalangan ulama. Tuan-tuan nak pilih angkat, angkat, tak pilih angkat, duduk diam saja, Allahu akbar, sebut mau sebut tak kan. Tapi antara takbir dengan takbir tu yang common kita belajar, kita baca apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tanyalah anak banyak ke, anak pendek ke. Yang tu sebenarnya tidak ada lafaz khusus. Jumhurul ulama kata bacalah apa-apa saja, zikir antara tu. An-Nawawi kata senggang antara tu tak wajar untuk dibiar kosong, jadi isikan dengan bacaan. Tapi mazhab Maliki kata makruh. Tasbih tentu. Pasal apa? Tak sabit daripada Nabi SAW. Jadi itu ada perbezaan
ulama dari sudut dalil, dari sudut cara faham pendalilan. Baik. Kemudian kita sebutkan hari itu ni, dalam mazhab Hanafi menyatakan, yang muktamad dalam mazhab Hanafi menyatakan sunat untuk baca a'udzubillah ni, isti'adzah ni, hanya pada rakaat yang pertama saja. Dan ini yang muktamad dalam mazhab Hanbali. Dapat beza tak? Syafi'i kata sunat itu pada setiap rakaat. Hanafi dan yang muktamad dalam Hanbali kata hak mula aja. Sebelum baca Fatihah hak mula tu je. Rakaat yang berikutnya tak perlu dah. Baik. Faham tak? Tapi ada yang kata makruh, jadi kita dah kata Imam Malik kata makruh, yang kata wajib pun ada juga. Yang kata wajib ialah Al-Imam Al-Thawri. Dan ada satu riwayat yang disandarkan kepada Imam Ahmad juga mengatakan wajib. Dan juga pandangan Imam Dawud Al-Zahiri, wajib tu pada rakaat hak pertama tu. Nampak? Nah. Jadi kalau kita baca yang An-Nawawi, dia kata sunat dibaca sama ada di dalam terluar solat, disunatkan juga membacanya pada setiap rakaat menurut pendapat yang sahih daripada dua pandangan di sisi ulama kami. Makna kata dalam mazhab Syafi'i, kita sebut dah bulan lepas ni, saja nak ulang balik ni. Dalam mazhab Hanafi tadi kita kata, dan sebab satu riwayat daripada Imam Ahmad, pandangan Al-Thawri, dia kata wajib pada rakaat yang pertama saja. Salah satu lagi daripada pandangan mazhab Ahmad kata sunat pada rakaat pertama saja. Dalam mazhab Syafi'i ada yang kata sunat tu pada rakaat pertama saja, namun yang sahih di sisi mazhab Syafi'i ia dibaca pada setiap rakaat. Dibaca pada setiap rakaat. Beza lah. Jadi kalau tuan-tuan pilih pendapat mazhab Syafi'i, ada dua pendapat. Hak yang betul, yang paling dikira kuat dalam mazhab Syafi'i, hak kena baca setiap rakaat. Kalau tuan-tuan pilih baca pada rakaat pertama saja, maknanya itu salah satu pandangan dalam mazhab Syafi'i juga, dan itu juga pandangan mazhab Hanbali dan juga pandangan mazhab Hanafi, bahkan dia berkata wajib. Boleh jelas lah? Cuma dalam mazhab Abu Hanifah menyatakan makmum tak payah baca. Kalau dia sembahyang berjumaah, makmum tak payah baca a'udzubillah tu. Siapa pula? Pasal dia pun Fatihah tu pun tak payah, tak wajib baca, imam baca. Nampak? Baik. Jadi tadi kita sebutkan tentang masyru'iyah, disyariatkan baca tu pasal hadis Abu Daud yang Nabi baca. Yang kata makruh pasal Nabi ajak sahabat tak baca. Kan? Yang kata wajib ni dasar dia daripada apa? Yang kata wajib dasarnya ialah yang kita baca ayat Al-Quran yang itu ni. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Ayat Quran tu kata apabila engkau membaca Al-Quran, maka beristi'adzahlah, mintalah perlindungan Allah daripada syaitan yang direjam. Jadi itu dalil wajib. Dalil makruh, Nabi tak ajak orang yang salah baca, salah solat tu untuk baca Al-Fatihah. Nampak? Dalil sunat, main mana sunat? Yang kata wajib, dia kata pasal ini kaedah tu ada, al-amru lil-ijab. Bila kita berinteraksi dengan nas, baca nas, Quran ataupun hadis, setiap kata suruh, first yang kita kena tangkap ialah itu arahan wajib. Sehingga datang dalil yang menunjukkan arahan tu bukan bermaksud wajib. Itu kaedah dia, al-amru lil-ijab. Setiap arahan, first kali kita kena tangkap wajib dulu.
Melainkan bila kita nampak dalam dalil itu sendiri ataupun dalam dalil yang lain yang menyatakan, yang menjelaskan maksud itu bukan arahan wajib. Arahan itu jadi sunat. Arahan itu ialah arahan gesaan, galakkan. Begitu. Arahan itu ialah arahan selepas datang larangan. Macam kita baca ayat Al-Quran tentang idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', kan? Apabila diserukan kamu azan pada hari Jumaat, maka bersegeralah untuk mengingati Allah dan tinggalkan jual beli. Betul tak? Jadi ada larangan berjual beli, ada larangan pergi buat kerja. Ini time solat, pi solat. Tapi dalam ayat berikutnya fa idza qudiyatis salatu, apa tu? Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila telah selesai kamu dikerjakan solat, maka bertebaranlah kamu atas muka bumi dan dapatkanlah apa yang Allah berikan kelebihan padanya. Maknanya pergi kerja. Jadi fantashiru tu kata kerja suruh, fi'il amar. Kalau kita pakai kaedah al-amru lil ijab, maknanya jadi wajib pergi kerja lepas Jumaat. Betul ya tu? Tak ada siapa faham macam tu. Sebab datang arahan itu selepas ada mana', selepas ada larangan jual beli waktu solat. Habis saja solat, maka larangan tadi terangkat, pilah apa. Contoh faham eh? Kan? Ha, jadi kaedah dia untuk kita berinteraksi dengan nas, first kali al-amru lil ijab, arahan tanda wajib sehinggalah datang dalil yang menunjukkan, yang memahamkan kita, oh ini bukan maksud wajib, hak ni maksud dia sekian-sekian. Macam contoh kita bagi surah Al-Jumu'ah tadi. Boleh tak? Baik. Jadi ulama yang kata wajib ni sebab Allah Ta'ala suruh. Bila nak baca Quran kena isti'adzah. Main mana yang datang sunat? Main mana yang datang makruh, kan? Baik. Yang kata makruh tadi, dalil yang disebutkan oleh mazhab Maliki ialah pasal Nabi tak habaq buatkan kawan tu nak kena baca a'udzubillah. Kalau benda tu wajib, tentu Nabi habaq, takkan Nabi suruh tinggal. Tidak. Ha. Habis tu dalil tu, dalil Quran dan dalil hadis yang tu tadi menyebabkan jumhur kata dia sunat. Ha, macam mana? Madzhab Syafi'i dan yang seumpamanya kata dalil itu perintah. Dalil ni kalau perintah wajib, kalau wajib tentu Nabi habaq. Tapi bila Nabi tak habaq, mana dia bukan wajib. Habis tu main mana sunat? Pasal Nabi buat. Jadi bukan semua benda yang dalam solat yang Nabi buat dia wajib. Ada benda yang dia bukan wajib, dia jadi sunat. Macam baca surah selepas Al-Fatihah apa semua tu kan. Ha, itu tak jadi wajib, itu sunat. Itu cara ulama berinteraksi dengan pelbagai bentuk nas. Beza cara faham itu menyebabkan berlakunya perbezaan pendapat ulama, keluarlah pandangan yang berbeza-beza. Jadi tuan-tuan, berbeza yang macam ini kita kira duduk dalam kerangka ilmu, duduk dalam kerangka perbahasan ilmu. Tuan-tuan boleh dengar ulama berhujah, boleh dapatkan dia punya kekuatan hujah masing-masing, tuan-tuan pilih. Yang perbezaan yang tak aci, yang tak boleh kira ialah bila ada ayat Quran, bila ada hadis, hak kawan belah sini yang bercanggah, dia tak ada sandar apa. Dia cuma boleh selak tirai, pergi tanya tok guru dia kata lagu tu, pakai hak tu. Oh yang tu tak cilah nak buat bergaduh. Hak tu tak boleh buat, yang tu tak boleh nak buat perbahasan bincang ilmu apa. Dia tak sama. Jadi kalau dalam urusan, dalam perkara yang ada perbahasan, ada dalil dia lebih kurang, kita boleh akur. Kita boleh terima, kita boleh, kita rasa aku sedap pegang hak ni, dia macam kuat lagi, kita pegang. Hak ni walaupun dia pandai pegang, tak apalah dia pegang, kita tak mau. Di situ ada pertimbangan ilmunya. Mudah-mudahan kita dapat pahala belaka, tuan-tuan. Pilih benda yang ada sandaran. Pasal agama ni ada sandaran. Bukan mekok poket kita macam tu saja, kan?
Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu yang kita sebutkan hari itu tentang perbahasan bacaan isti'adzah dalam solat. Dan Imam Nawawi ini, kita ulang balik, jika seseorang meninggalkannya pada rakaat pertama, dia hendaklah membacanya pada rakaat kedua. Itu sunat beristi'adzah pada takbir pertama dalam solat jenazah menurut pendapat yang paling sahih, yang lebih sahih daripada dua pandangan di sisi mazhab kami. Sekali lagi, ayat yang macam ni menerangkan dalam mazhab Syafi'i ada lebih daripada satu pendapat, dia lebih dua, dan mungkin ada lagi pandangan-pandangan terpencil. Tapi Imam Nawawi tegaskan di sini, Imam Nawawi ni siapa tuan-tuan? Imam Nawawi ini ulama hadis, Yahya bin Sharaf An-Nawawi, orang Syria, orang Nawa. Ada keluar dalam mana punya, tanya depa geng rakaman tau, yang kata Imam Nawawi ni dia bukan yang mujtahid apa semua. Imam Nawawi ni tuan-tuan ialah ulama, bah kata guru saya, kata mengaji dulu Dr. Yasir Asmali, dia kata dia ada segala kelayakan untuk jadi mujtahid. Cukup dia punya kelengkapan dia tu. Cuma dia tak buat mazhab dia baru. Dia duduk dalam kerangka mazhab Syafi'i, namun dia berijtihad dalam kerangka apa nama disiplin mazhab Syafi'i itu. Dia still berfatwa dalam beberapa perkara yang berbeza daripada pandangan Imam Syafi'i sendiri. Nampak? Ha. Okay, habis tajuk tu. Kita masuk tajuk yang baru. Galakan memelihara bacaan pada setiap awal surah. Qala al-musannif rahimahullah, pembaca Al-Quran digalakkan supaya memelihara bacaan Bismillahirrahmanirrahim pada setiap awal surah. Surah Quran ada berapa? Ada 114. Jadi pada setiap awal surah ini digalakkan untuk memelihara. Maksud memelihara ialah tidak meninggalkan membaca Bismillahirrahmanirrahim pada awal surah, kecuali surah Bara'ah. Surah Bara'ah ialah surah At-Taubah. Surah At-Taubah. Baik, di sini tuan-tuan, pertama Imam Nawawi kata digalakkan. Bila kata digalakkan, maknanya dia bukan wajib, dia sunat. Dia sunat untuk membaca. Baca kena sebut Bismillahirrahmanirrahim. Bila kita mulakan membaca awal surah, disunatkan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jelas? Baik. Tapi dalam kes baca ni, bila dikatakan sunat baca, dia bukan mesti kena baca derah. Dia tidak semestinya nak kena baca derah. Isu ni isu apa? Isu kalau tuan-tuan tengok ialah perbahasan tentang membaca, menjaharkan basmalah. Menjaharkan, membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum membaca surat Al-Fatihah dalam solat. Dalam solat, Al-Imamun Nawawi dia syarah panjang dalam kitab dia Al-Majmu', syarah muhadzab, kitab besar dalam mazhab Syafi'i. Dia hurai panjang sebenarnya tajuk tu, hujah para ulama yang berbeza. Yang mewajibkan baca basmalah dalam ketika membaca Al-Fatihah ini jumhurul ulama. Jumhurul ulama mewajibkan baca basmalah, baca Bismillahirrahmanirrahim untuk surah Al-Fatihah, wajib. Nampak? Sekali lagi kita katakan dalam mazhab Maliki dia kata tak. Beza dia apa? Beza dia ialah kerana jumhurul ulama kata Bismillahirrahmanirrahim untuk Al-Fatihah, di awal surah Al-Fatihah dia jadi wajib pasal dia adalah ayat pertama. Dia adalah ayat pertama. Boleh. Jadi kalau orang tu dia solat, dia wajib baca Al-Fatihah.
kalau kita nak kata wajib, ada perbahasan lagi kan untuk makmum. Tapi untuk imam dan untuk orang yang solat seorang diri, yang tu tak ada khilaf apa kan. Man la, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah solat orang yang tidak membaca fatihatil kitab. Perbahasan batu tuan-tuan kalau dengar, yang sepakat ialah imam dan orang solat seorang diri. Adapun makmum, yang tu ada perincian dia. Tak apa, yang tu kita tak boleh baca masa lain. Jadi bila baca al-Fatihah tu rukun, bagi kalangan ulama dipanggil ulama Kufah, dalam ilmu Quran ini dia ada satu dipanggil ilmu qiraat. Ilmu qiraat ini ulama-ulama Kufah, dia ada tiga mazhab ulama Kufah. Yang kita baca ni ialah daripada Asim Al-Kufi. Asim Al-Kufi, Al-Kisai Al-Kufi. Siapa seorang lagi? Lupa pula, lama mengaji tak ingat dah. Dia ada tiga. Kemudian dengan Ibn Kathir Al-Makki. Empat orang ulama. Empat daripada tujuh qurra mengira Al-Fatihah, mengira basmalah itu ialah ayat pertama daripada Al-Fatihah. Jadi wajib dibaca bismillahirrahmanirrahim. Ulama Basrah, ulama Madinah dan ulama Syam, tiga tempat, tiga ulama, Nafi' al-Madani, Abu Amrin al-Basri, Ibnu Amir al-Syami. Ha, depa ni depa kata basmalah tu, bismillahirrahmanirrahim tu bukan ayat pertama. Ayat pertama ialah alhamdulillahirabbilalamin. Jadi depa tak kata wajib baca basmalah tu. Nampak tak? Beza kan? Jadi yang kita duk baca ni, yang kita baca ni, satunya pasal mengikut bacaan Quran mushaf kita tu, dia kira kan. Sebab itu ialah mengikut bacaan Asim Al-Kufi, dia kira. Hafs ni anak perawi dia, anak murid dia, ambil daripada tok guru dia, pak angkat dia Asim. Depa kira basmalah tu sebagai ayat pertama, dan itu yang tercetak dalam kitab, dalam mushaf kita tu. Kita pakai yang tu. Dan dari sudut mazhab fiqah pula, Imam Syafi'i ni guru dia ialah Ibn Kathir Al-Makki. Mazhab Makkah pun kira basmalah tu ayat pertama. Jadi dalam mazhab Syafi'i, kira bismillahirrahmanirrahim tu ayat pertama Al-Fatihah, wajib baca. Jelas kan? Imam Malik dia mazhab Madinah. Dia dan Nafi', dia mengambil riwayat pada Nafi', Nafi' ambil daripada dia. Depa ni mazhab kata bismillahirrahmanirrahim bukan ayat pertama. Jadi mula terus dengan alhamdulillah. Pasal tu depa tak baca langsung. Boleh nah? Baik. Yang kata wajib baca tu pula berbeza dari sudut apa? Nak kena baca derah ke baca pelan? Tang baca kena baca. Jadi dalam mazhab Syafi'i, pilih untuk baca derah sekali dengan 6 ayat yang berikutnya. Dalam sebagian mazhab yang lain, dalam mazhab Hambali umpamanya, dia pilih untuk baca pelan basmalah tu, yang lain baca derah. Sebab apa? Sebab ada hadis dalam riwayat Muslim, antara dalilnya ya, bila ditanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anas berkata sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Uthman. Dia kata aku telah salat di belakang Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan belakang Abu Bakar, belakang Umar, belakang Uthman. Dia kata falam asma' ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Aku tak dengar siapa-siapa pun dari depa tu yang baca bismillahirrahmanirrahim. Hadis sahih riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain, riwayat Ibn Khuzaimah kalau tak silap, menjelaskan kanu yusirruna, depa nu memperlahankan bismillahirrahmanirrahim. Tuan nampak? Jadi kalau tuan-tuan kata basmalah wajib, ya itu dalilnya, pandangannya. Mungkin siapa yang imam tu dia tak mau baca dah basmalah? Pasal masjid kita dah puluh tahun lagu tu kah? Tak, dalil dia tak.
Dalilnya kita baca tadi, Anas bin Malik habaq, aku dengar, aku sembahyang belakang Nabi, belakang Bakar, belakang Umar, belakang Uthman, aku tak dengar dia baca. Tak dengar dia baca, bukan dia tak baca. Pas satu dia dalam riwayat yang lain kata, dia memperlahankan sebutan tu. Jadi, baca tak? Baca juga. Jelas? Okey. Jadi, untuk Al-Fatihah, wajib selesai. Untuk surah yang lain daripada itu, dihukumkan dengan sunat, kecuali surah At-Taubah. Baik. Pasal apa sunat? Kerana, tengok balik pada perkataan An-Nawawi. Kerana kebanyakan ulama mengiranya sebagai satu ayat Al-Quran. Dia adalah satu ayat Al-Quran. Kebanyakan ulama kata dia satu ayat Quran. Ayat Quran macam mana ni? Baik, tuan-tuan tengok ayat basmalah ni. Kata Bismillahirrahmanirrahim ni. Ijma' atau ijma'? Ijma' ulama kata dia adalah salah satu daripada ayat di dalam suratul Naml. Suratul Naml ini surah pasal semut. Cerita semut cerita pasal Nabi Sulaiman kan? Nabi Sulaiman dengan tentera dia tak nak sampai tu, pasal tenteranya sangat besar. Semut. Semut tu pihabak kat kawan-kawan dia, kaum keluarga dia semua pakat masuk belakang. Macam mana semut cakap mah? Dapat kata bunyi maqali innaka rahmatan apa benda tu. Hak tu geng. Geng seberang sana dia petahulah baca semut macam mana suara semut. Bahasa semut kan. Orang Malaysia apa ada kan? Kita apa? Dandan dindin apa nama lah. Tak tahulah depa dengar semut baca macam mana kan? Tak tahu. Tapi Quran menceritakan dan Quran nyatakan dengan perkataan Al-Quran, semut tu arahkan semua anak-anak buah dia pernah masuk semua dalam rumah masing-masing, dan benda itu didengari oleh Nabi Sulaiman. Jadi surah yang cerita tu dipanggil suratul Naml. Boleh? Dalam surah tu juga menceritakan Nabi Allah Sulaiman atok himpunkan tentera dia, timpunkan binatang-binatang di bawah kawalan baginda, tiba-tiba burung hud-hud tak jumpa mai, tak ada dalam perbarisan. Bila dia mai lambat, dia pun bagi tahu, buat hantar report kata dekat sana ada satu kaum, ada satu ratu, ada raja perempuan dan kaumnya sembah matahari. Lalu apa Nabi Sulaiman buat? Nabi Sulaiman pun hantar surat, suruh hud-hud tu pi balik tempat yang jumpa tadi, hantar lempak surat tu agak depa. Apa yang tertulis dalam surat tu? Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Jadi kalau orang tanya Bismillahirrahmanirrahim ni ayat Quran ke bukan? Sepakat ijma' dia ayat Quran. Mana? Dalam surah An-Naml tadi. Yang tu sepakat. Dalam surah Al-Fatihah ayat pertama kita kata ada khilaf. Jumhur kata ya. Di kalangan kalau nak ambil tempat kita kira ulama Kufah, ulama Makkah kata ya, ulama Madinah, Syam dan apa tadi Basrah kata tak. Yang tu. Untuk awal surah yang lain pula, baik Fatihah satu, ada baki 113 kan? Kita tolak dulu Taubah, tinggal 112. Yang 112 ni, ulama-ulama jumhur mengatakan ia dikira satu ayat. Tapi bukan kiraan tu duduk dalam surah tersebut. Faham tak? Pasal itu, tuan-tuan buka mushaf, tuan-tuan buka mushaf tengok, yang ada nombor satu tu cuma dekat Al-Fatihah. Dekat surah-surah yang lain, dia dikira ayatun mustaqillah. Dikira ayat yang independen. Dia sebagai batas sempadan antara surah sebelum dan surah yang berikutnya. Duk tang tu. Dia tidak dikira dalam surah, tapi di ayat Quran. Kerana itu, ia ditulis di dalam mushaf. Jadi para ulama mengira di ayat Quran dan ia ditulis dalam mushaf pada setiap awal surah, melainkan surah At-Taubah. Pasal apa surah At-Taubah? Pasal para ulama Al-Quran menyatakan ketika turunnya bara'atun minallah, ayat tu tidak bersama dengannya basmalah. Tidak bersama dengannya Bismillahirrahmanirrahim.
Maka sejak daripada zaman sahabat menulis mushaf sampailah kepada zaman pembukuan dan establish proses ni, tak ada basmalah antara suratul Anfal dengan surah At-Taubah kan. Al-Anfal dulu lepas tu At-Taubah, tengah tu dia tak ada basmalah. Maka dengan itu jumhur ulama kata bahawasanya sunat dibaca pada awal setiap surah, dan para ulama juga menyatakan ijma' ulama untuk tidak mengira basmalah pada permulaan surah At-Taubah, tidak dibaca pada permulaan surah At-Taubah. Kalau kita buka Al-Quran surah At-Taubah, bismillahirrahmanirrahim, dadah, itu tidak dibaca. Dan kalau kita baca daripada Al-Anfal pun, surah Al-Anfal sampai hujung, kita sambung terus dengan yang surah At-Taubah tu, yang kita sambung untuk pun juga, kita tidak perlu membaca dengan bismillahirrahmanirrahim bara'atu minallah, tak ada. Ia tidak dibaca sebab ia tidak turun dengan basmalah itu. Baik, perbahasan ulama, kalau orang baca surah At-Taubah tu dari awal, tadi kita dah kata dia tak baca basmalah, tapi dia baca tak isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, baca. Sebab arahan awal tadi yang kita baca, bila kamu baca Quran, hendaklah kamu mohon perlindungan Allah. Jadi a'udzubillahi minasyaitanir rajim, bara'atun minallah, terus kita sambung. Itu cara dia. Cuma ulama berbeza, kalau kita baca surah At-Taubah tu di pertengahan surah, bukan di awal. Kalau kita baca di pertengahan surah ini, para ulama berbeza pendapat. Beza. Larang tu pada hak mula, hak tu sepakat. Kalau baca pertengahan, di sini ada dua pandangan di kalangan ulama. Iaitu yang pertama, ulama yang membolehkan, maknanya nak baca basmalah pun tak apa, tak baca pun tak apa. Contoh buka surah Taubah kan, buka ayat 10, buka ayat 15, buka ayat 20, buka-buka nak baca, nak baca bismillah ke tak. Pendapat pertama di kalangan ulama kata boleh pilih, nak baca pun tak apa, tak baca pun tak apa. Pandangan yang kedua ialah berpegang kepada yang lama, yang asal tadi, dilarang. Jadi tak boleh baca. Walaupun di awal surah At-Taubah tak baca, mai surah yang berikut pun tak baca, yang berikut ni adik-adik yang menghafal Quran ni kan, ni ingat yang tu surah At-Taubah. Kalau kita pakai yang sepakat tadi, awal memang tak baca basmalah, di tengah tu pun pandangan yang kedua di kalangan ulama juga kata dilarang baca, dilarang baca bismillahirrahmanirrahim. Yang nak baca apa? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Terus baca ayat. Boleh nah? Jelas. Okey. Seterusnya, Imam Nawawi kata, jika dia, yang ni pembaca itu, membaca basmalah, maka dia mensabitkan bacaan lengkap khatam Al-Quran atau suatu surah. Jika dia tidak membaca basmalah, maka dia meninggalkan sebahagian ayat Al-Quran di sisi kebanyakan ulama. Ha, kalau dia tak baca basmalah, maknanya dia tak baca perhabis lah. Kalau surah tu pendek ke apa, dia tak baca basmalah kan, maknanya dia tak baca lengkap lah surah tu kan. Itu pandangan kebanyakan ulama. Seterusnya, jika bacaan itu ialah satu tugasan yang bergaji, seperti satu daripada 7 bahagian atau beberapa bahagian dalam Al-Quran yang diberi upah, yang diupah atau diberi bayaran, maka perlu mengambil perhatian ke atas basmalah agar jumlah tersebut berhak diterimanya dalam keadaan yakin, yakni tanpa ada keraguan. Hal ini kerana jika dia meninggalkan basmalah, maka dia tidak berhak mengambil apa-apa bayaran di sisi pandangan ulama yang mengatakan bahawa basmalah adalah ayat yang terletak di permulaan surah. Permasalahan ini merupakan suatu penelitian yang bernilai serta perlu diberi perhatian secara serius dan disebarkan. Ini qaul An-Nawawi tentang orang yang
dia diberi tugasan untuk baca Quran. Kalau diberi tugasan baca surah ini sepenuhnya, dia pun baca, tapi dia tak baca basmalah, maka dikira dia tak lengkap bacaan surah tu. Ha, baca kulhu, depa kena ri kulhu kan. Baca kulhu Allah dia tak baca bismillah, maka kulhu tu tak lengkap. Kalau ikut pandangan Nawawi ni, bila tak lengkap, mana-mana upah yang related dengan tu patut tak boleh ambil, pasal dia tak fulfill dia punya job description. Eh, boleh ke ambil upah? Ha, tu tajuk lain pula. Kalau tuan-tuan tanya boleh ke baca ambil upah, ha, tu tajuk lain. Kita dah bincang dah hari tu, dari sudut mengambil, meminta sedekah dengan Al-Quran itu adalah sesuatu yang dilarang. Sabit dalam hadis Imran bin Husain dalam riwayat At-Tirmizi, yang dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia kira musibah orang yang minta sedekah dengan membaca Al-Quran. Juga ada hadis dalam riwayat Ahmad yang menyebut tentang jangan makan dengan bacaan Al-Quran kan. Jadi itu tajuk dia. Tapi kalau kalau orang yang kata tak boleh baca, boleh boleh ambil upah dengan baca Al-Quran, maka rentetan daripada yang tu, dia kena pegang disiplin yang ni pula. Kalau tidak, dia tak, job description dia tak lengkap. Dia kalau dia ambil upah, kalau hak ini larang daripada awal, kita upah tu daripada awal tak boleh dah, apa ambil upah baca Quran kan. Tapi kalau upah tu bermaksud upah mengajar Al-Quran, ha, upah mengajar, tolong ajak Sat anak saya baca surah Al-Ikhlas, dia ajak baca dan dia tak ajak bismillah, dia terus ajak kulullah, ha, yang tu kita boleh kira lah. Pasal dalam bab upah mengajar, yang tu tak ada, tak ada khilaf di kalangan ulama akan keharusannya. Yang lain-lain tu ada perbahasan dengan kita sebut kan. Jadi yang dalam bab ini, maka orang yang mengajar sebagaimana yang disebut oleh An-Nawawi tadi, dia kena ambil kira bismillahirrahmanirrahim. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, habis kita tajuk yang tu, kita masuk sikit dengan tajuk berikutnya, iaitu ada 10 minit lagi. Membaca Al-Quran dalam keadaan khusyuk dan mentadabbur ketika membaca. Yakni baca Quran kena khusyuk dan tadabbur. Baik. Apabila mula membaca Al-Quran, keadaannya hendaklah khusyuk dan mentadabbur ketika membacanya. Tadabbur ni nak terjemah jadi apa? Kita boleh terjemah jadi menghayati. Kita baca dengan kita menghayati makna dan cuba mendapatkan cara untuk implement dalam kehidupan. Cara untuk kita, macam mana kita nak amalkan benda ni? Macam mana kita nak jelmakan benda ni dalam kehidupan seharian kita? Bila baca tu, macam mana nak buat? Itu tadabbur. Kalau jah baca sekali lalu macam tu saja kan, baca sambil lalu begitu, habuan nak bagi perhabis, baca juga. Dapat pahala tak? Dapat pahala baca tu. Tapi dia tak dapat pada angle tadabbur. Penghayatan tu tak ada. Baca aja. Tapi kalau kita baca, kita ulang balik ke, ataupun kalau tuan-tuan ada jenis apps Quran kan, dia ada kadang dia ada warna tau. Warna ni untuk perkataan. Bila kita tekan dia keluar. Makna untuk perkataan yang highlighted merah ke apa ni, ada makna dia. Ataupun kalau Quran yang macam ni, dia ada terjemahan, tapi tu ada, ada sebahagian tu ada tafsir sikit kan. Baca berhenti sat, tengok ni apa dia punya huraian dia. Maknanya itu adalah satu bentuk cubaan kita untuk tadabbur. Itu baru untuk faham, faham ayat, faham makna, apa intipati dia, dan kita berusaha untuk menghayati. Itu dipanggil tadabbur. Jadi yang dituntut di sini ialah bila kita mula baca Quran, hendaklah dalam khusyuk, fokus, dan kita tadabbur. Dalil-dalil yang menunjukkan perlunya hal tersebut sangat banyak untuk dihitung dan terlalu masyhur serta jelas untuk disebutkan. Kalau nak pergi kutip memang sangat banyak. Inilah matlamat dan tujuan yang diingini. Baca Quran tujuan dia ialah untuk tadabbur. Dapat faham intipati makna ayat yang kita baca, dan kita nak hayati dia, kita nak jelmakan dia dalam kehidupan. Jadi dengan adanya keadaan ini, dada menjadi lapang dan hati menjadi terang.
Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 82 kata Allah, afala yatadabbarunal Quran, maka tidaklah mereka menghayati Al-Quran, tidakkah mereka menghayati Al-Quran. Allah Taala tanya, tanya ni bukan tanya istifham dalam bahasa Arab, dia ada tanya ni, dia ada dia punya kategori dia. Istifham maknanya tanya pasal tak faham, pasal tak tahu, jadi tanya nak minta faham. Maha suci Allah Taala daripada pertanyaan yang macam tu. Allah Taala Maha mengetahui. Tapi bila Allah tanya tu, dia ada satu lagi dipanggil tanya untuk templak. Tanya untuk pi ketuk sikit. Apa dia tak erti ke? Kan macam kalau kita marah kan. Apa tak erti ke? Tanya tu bukan kita tak tahu dia tu, tapi kita persoalkan pasal apa hangpa tak faham yang ni, pasal apa hangpa tak erti yang ni, pasal apa tak boleh fikir. Macam tu. Dan Allah Taala sebut, afala yatadabbaruna al-Quran, tidakkah mereka tu tadabbur al-Quran, tidakkah depa tu menghayati al-Quran, am ala qulubin aqfaluha, ataupun kulub, jantung hati, hat jantung-jantung hati depa tu dah dikunci. Makna kata, orang yang baca Quran tapi dia tak boleh tadabbur, dia tak boleh nak menghayati al-Quran, Allah Ta'ala tanya, kalau tu tak boleh buat, dalam hati kamu ni, dalam jantung hati kamu tu ada pedai ayam kau yang tutup lingkung sampai tak boleh nak terbuka ni. Maksudnya kalau kita tak mau untuk tadabur Quran ketika baca, bimbang jantung hati kita ni sudah ditutup. Sudah ditutup. Tu tak ayam baca. Kalau yang tak baca langsung, kan? Yang baca pun ada yang terbuka dan tertutup hatinya. Tambah kalau yang tak baca langsung, bangang kali lebih teruk kan. Dan kebimbangan kita tentang jantung hati yang ditutup ini, dia jadi macam penyakit golongan munafiqun, yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah. Awal-awal Allah Ta'ala sebut tentang mereka ni yang fi qulubihim marad, pada hati mereka tu, pada jantung hati mereka tu ada penyakit. Sebab summun bukmun umyum fahum la yarji'un, pekak, bisu, buta, dan mereka tak kembali kepada kebenaran. Dia dalam hati, jantung hati tu ada penyakit, dia tak boleh tangkap hidayah, kebenaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat surah An-Nisa ini Allah Ta'ala pertikaikan, menemplak orang yang baca Quran tanpa tadabur. Menunjukkan tadabur itu ialah suatu keperluan bila kita baca Al-Quran. Satu benda yang dituntut. Allah Ta'ala firmankan lagi dalam surah Sad ayat 29. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakul yadabbaru ayatih. Suatu kitab, yakni Al-Quran, yang kami turunkan kepada kamu Muhammad, penuh dengan keberkatan, agar liyadabbaru, agar mereka menghayati ayat-ayatnya. Jadi Allah Ta'ala kata kat Nabi, Al-Quran ini suatu kitab yang Allah turunkan kat Nabi. Tujuan dia untuk apa? Untuk depa noh, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk orang Quraisy, untuk orang Mekah, orang Madinah, untuk orang yang baca dengar seruan Nabi ni, tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tadabbur itu ada sesuatu yang dituntut. Seterusnya, banyak hadis yang diriwayatkan mengenai tadabbur. Begitu juga dengan pendapat-pendapat salaf, ulama salaf yang masyhur tentangnya. Ramai ulama salaf yang menghabiskan waktu malam dengan membaca satu ayat sambil mentadabbur maksudnya dan mengulanginya sehingga subuh. Tuan-tuan, dia bukan ulang satu surah, satu ayat tu dia ulang daripada malam sampai subuh. Untuk tadabbur, bagi feel, bagi faham, bagi fikir macam mana nak
implement dalam dalam kehidupan. Bagaimana nak jadikan ini bekal bila bangkit di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ramai juga salaf kata Nawawi ya, yang pengsan ketika membaca Al-Quran. Ramai dalam kalangan mereka yang turut meninggal dunia ketika membaca Al-Quran. Yang meninggal tu dah sampai ajal, tapi dia punya orang kata apa, kesungguhan baca tu. Ada yang baca, ada yang kisah-kisah dia bukan baca, dia dengar. Dan dengar ni tuan-tuan bukan asal baca pingsan. Dah, bukan semua macam tu. Ada orang yang memang dia ada time dia tau. Bila dia baca benda tu akan rasa masuk dalam jiwa, dia akan lebih feel. Ha, itu yang menyebabkan benda ni benda yang berlaku, kadang-kadang pingsan. Ni cerita, Nawawi cerita zaman terdahulu. Kalau zaman berikut-berikutnya memang juga dia ceritakan tentang orang-orang soleh. Bukanlah selalu jadi, hari-hari jadi, tak. Tetapi ada ketikanya, ketika sampai tahap dia betul-betul menghayati, benda tu akan menyebabkan dia boleh jadi pengsan. Terjadi macam tu. Dan ada juga di kalangan mereka yang meninggal dunia ketika membaca Al-Quran. Ini diceritakan dalam riwayat-riwayat yang banyak. Benda tu ialah benda yang pertama kita kata ajal tu sampai, satu dia mati tengah baca Quran. Tetapi bacaan tu dah meninggal tu ialah ketika dia baca Quran dengan penuh khusyuk, lalu dia jatuh. An-Nawawi kata, kami meriwayatkan daripada Bahaz bin Hakim bahawa Zurarah bin Aufa, seorang tabi'in yang mulia, mengimami kaum muslimin dalam solat subuh. Lalu beliau membaca Al-Quran hingga ayat fa'idha nuqira finnaqur fadhalika yawma'idhi yawmun asir. Mafhumnya, maka apabila sangkakala ditiup, sangkakala kan, nuqira finnaqur, maka itulah hari yang serba sulit. Fadhalika, yang demikian itu, hari yang ketika ditiupkan sangkakala itu, yawma'idhin, pada waktu itu, yawmun asir, suatu hari yang serba sulit. Suratul Mudathir ayat 8 dan 9. Tiba-tiba beliau rebah lantas meninggal dunia. Bahas berkata, aku termasuk dalam kalangan orang yang memikul jenazahnya. Ahmad bin Abdul Hawari yang dikenali sebagai Raihanatus Syam, seperti mana yang diceritakan oleh Abdul Qasim Al-Junaid, bahawa apabila Al-Quran dibacakan di sisinya, beliau berteriak lalu pingsan. Ibnu Abi Dawud berkata, namun Al-Qasim bin Uthman Al-Ju'i menafikan perkara yang berlaku kepada Ibnu Abil Hawari ini. Al-Ju'i merupakan seorang tokoh yang hebat melebihi seluruh ahli hadis di Damsyik, dan juga lebih hebat berbanding Ibnu Abil Hawari. Kata beliau lagi, perkara tersebut turut dinafikan oleh Abul Jauza, Qais bin Habtar dan selain mereka berdua. Ha, ini cerita tadi ni, An-Nawawi buat cerita tentang Ahmad bin Abdul Hawari. Dia bila baca Quran, bila dia dengar, dia riau lagu tu, dia pingsan. Satu puak kata lagu tu. Tapi Ibnu Abi Dawud kata, Al-Qasim Al-Ju'i dia kata, tak, benda tu mana berlaku. Ha, dia bila menafikan benda tu. Maksudnya dia kata, tak, aku bukan sampai tahap macam tu. Namun kata An-Nawawi, aku katakan, An-Nawawi kata, yang sebenarnya ialah hal itu tidak boleh diingkari. Maksudnya mungkin tak berlaku, mungkin. Tapi atas siapa? Kecuali ke atas orang yang mengaku bahawa dia berpura-pura melakukannya. Wallahu a'lam. Dia kata gitu. An-Nawawi kata maknanya peristiwa tu kalau berlaku memang tak mustahil, benda tu boleh berlaku. Melainkan kalau ada orang yang dihabak sendiri. Aku saja ya berlakon ni. Nak habak kata punya shock feeling tu, jazbah dia panggil kalau dalam geng-geng tarikat kan. Dia mai dia punya jazbah tu, dia raya, dia pingsan. Hak berlakon pun banyak. Tapi dalam celah-celah tu tidaklah mustahil ada yang memang betul-betul dia pingsan kerana itu. Nah. Baik. Azan dulu ke? Azan.
Allah. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد والصلاة القائمة على محمد رسول الله Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, sikit lagi kita tambah. Jadi ini yang disebutkan tadi ialah tentang adanya di kalangan manusia yang dia boleh feel bila dia baca Al-Quran sampai ke tahap ada yang rebah, pingsan, dan yang dinyatakan tadi ni ada yang sampai meninggal dunia. Kalau kita tengok, kita tahu pengalaman tuan-tuan kan, kelepis mayang, ada setengah-setengah imam kalau di Masjidil Haram kan, dulu ada imam lain tak ada kot, Khalid Al-Ghamidi, seorang lagi siapa, Syekh Sa'ud Shuraim atau baru letak jawatan hari tu ni. Depa ni kalau baca memang jenis kaki sebek ni. Baru ustaz baca tu tang mana ayat memang dia teriak dulu. Dan kita boleh ada setengah-setengah telinga kita ni kita boleh tangkap bila dia baca tu dengan dia punya perasaan, dia mengalunkan bacaan itu, dia bukan kira sedap tang suara apa semua, tapi bila dia boleh menceritakan kepada pendengar makmum di belakang apa benda yang dibaca. Kadang-kadang tu berkaitan dengan ayat-ayat tentang rahmat Allah Ta'ala, dia boleh ekspresikan benda tu, kita masuk dalam hati, kita boleh feel, kita dengar, kita boleh faham. Ataupun bila dia menceritakan tentang kengerian neraka, azab Allah Ta'ala apa semua tu kan, benda-benda yang macam tu tu, kalau dia boleh zahirkan bacaan dengan penuh tadabbur, orang yang mendengar pula bukan jenis kaki mengantuk apa, dengar bagi faham, itu syok tuan-tuan. Kalau boleh faham ayat Quran ni, kita boleh dengar imam tu baca apa, daripada lenggok dia baca tu, penceritaan dia. Kita boleh, kalau datang kegerunan tentang azab, kita rasa. Kita rasa, itu penting. Kalau kita boleh faham makna ayat Al-Quran. Dan orang yang membaca tu pula, dia boleh mengekspreskan bacaan itu dalam kerangka hukum bacaan yang betul. Tapi dia boleh gambarkan peranda tu, baru dia feel, baru kita dapat rasa tu. Yang bila baca sembahyang kat Masjidil Haram kan, orang teriak, pekat teriak belakang tu, walaupun ada juga hang teriak pasal apa, tak tahu, kiri kanan orang teriak, aku teriak jugalah, dia main sendiri, ada juga. Tapi tak apalah, mudah-mudahan hati tu masih lembut bila mendengar ayat-ayat
Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerana itu tuan-tuan, tadabbur ini satu inti penting tujuan pembacaan Al-Quran. Baik. Kata An-Nawawi lagi, penghulu yang mulia serta memiliki anugerah dan makrifat, Ibrahim Al-Khawwas berkata, ubat kepada hati ada lima perkara. Ada lima ubat dia. Pertama, membaca Al-Quran dengan tadabbur. Yang kedua, perut yang kosong, maksudnya berpuasa, rajin puasa. Yang ketiga, qiyamul lail. Empat, berdoa dengan penuh rendah hati di waktu sahur. Waktu sahur tahu kan? Kalau kita kira daripada azan pertama sebelum subuh sampai nak masuk azan kedua tu, itu tempoh yang paling mustajab tu, situ tu. Itu tempat berdoa. Yang kelima ialah duduk semajlis bersama golongan yang soleh. Duduk dalam majlis orang-orang soleh, itu akan melembutkan jiwa. Kalau kita jarang baca Quran, hati jadi keras. Kalau penyegan langsung tak pernah puasa, jarang-jarang puasa, puasa Ramadan tu pun jenuh, kalau boleh minta 2 tahun sekali pun mungkin ada, hati jadi keras. Ataupun yang tidak pernah qiyamul lail, hati juga boleh kita jadi kata jauh, dia jadi dry. Ha, juga kalau kita tidak pernah berdoa dengan khusyuk, doa mungkin orang boleh berdoa, tapi doa dengan khusyuk ini, dengan rendah diri, itu lebih melembutkan jiwa. Kan kita berdoa, memang kita berdoa, tapi feel doa tu, itu yang membezakan. Dan seterusnya tadi ialah duduk bersama dengan orang-orang soleh. والله تعالى أعلم شكرا لكم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته